Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi dalam bahagian yang kedua, iaitulah amrad al-qulub, penyakit-penyakit yang melanda hati kita. Penyakit-penyakit yang melanda hati kita. Penyakit yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Macam mana kita nak beza? Tadi bangga diri, al-ijabu bin nafsi, dalam bahasa Arab kata ijab bin nafsi, mana kita rasa kita hebatlah, kita ni sempurna. Yang ni besar diri. Lain pula tengok definisi, ataupun lebih senangnya tulis kat tepi tu, takabur. Kita orang Melayu ni kalau sebut takabur, pandai lalu tak? Kalau kata besar diri tu, besar lah ke mana? Makan banyak ke macam mana? Nak besar ke diri ni? Makan banyak? Pakai baju besar? Enggak. Besar diri dengan makna takabur. Dia punya definisi, tulis tepi kitab tu, definisi takabur atau membesarkan diri. Sikap membesarkan diri itu, ia adalah apabila seseorang melihat sikap dirinya melebihi daripada orang lain. Dia kata dia ni paling hebat sekali. Kita tengok dalam sudut mana kita. Dalam bab ilmu, kita kata kitalah paling alim. Dalam bab harta, kitalah paling kaya. Dalam bab penampilan, kitalah paling comel. Lawa, kata orang. Melebihi daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan dia melihat orang lain itu lebih hina daripadanya. Hak tadi, bangga diri tadi, dia tak hina orang, tapi dia seronok seorang. Nak beza sikit. Dia seronok seorang dia. Hebatlah dia tu seronok. Tapi hak ni lebih dahsyat, sebab dia perlekehkan orang lain, jatuhkan orang. Apa dia tu? Tak ada apalah dia tu. Yang ni tak ada apa, dia gelak body dia ya. Ini sebahagian daripada segala sifat tercela yang ada dalam hati, dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, wal'iyazubillah. Ada ke tak ada sekali-sekala dalam hati kita perasaan begini? Ada juga, dia mari tak? Nak nafi tak boleh. Sekali-sekala kita rasa, oh, akulah paling hebat sekali. Yang lain-lain tu tak hebat. Ataupun orang lain tu lekeh belakang, tak standard lah. Ingatlah, kalau mari sifat macam ni, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Bila dia mari? Sebab lintasan hati ni tak boleh nak sekat. Kadang-kadang dia lap mari. Dia mari tak semena-mena mari. Maka kita kena ambil, orang panggil cut terus. Dia mari perasaan, orang lain hina berlaku aku. Lah, astagfirullahalazim. Aku ni akan masuk dalam tanah, dipijak oleh orang tanah. Letak situ. Pada itulah sekali-sekala kita kena pergi. Allah syariatkan kita pergi haji. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita jatuhkan diri kita, hinakan diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bila duduk di Mekah, di hotel besar, tak apa-apa rasa. Tapi kalau duduk di Arafah, di Mina, dengan pakej yang biasa ni, kita duduk atas apa? Atas tanah. Nak tidur kat Mina juga, Allah Ta'ala yang maha mengetahui dah. Kaki orang atas muka kita. Kita pun jangan lupa kaki kita atas muka orang. Jangan ingat hak orang saja, kena ingat hak kita juga. Karena itulah orang-orang kaya, kita lah orang yang berada ni. Saya tak syurkan, tak galakkan pergi dengan pakej hak mahal-mahal yang duduk tu. Di Mina, minum air guna gelas kaki kecil ni. Tak payahlah. Kita al-faqir Allah guna gelas plastik pun rasa. Biar kita merasai bagaimana nak meruntuhkan keegoan ni, perasaan bangga diri ni, besar diri dalam hati ni, bagaimana nak runtuhkan. Sekali kita kena hak tu, tersentak juga kita, Allahu Akbar. Amakanan pula terhad, nak pergi ke tandas dekat Allah Tuhan yang maha kaya dah. Satu jam tunggu baru dapat. Baru kita terasa. Ni duduk rumah kita, tandas seorang kita, tandas dia tu sama besar dengan surau kampung dia. Betul tak? Tandas dia saja. Tuan Syekh kata apa? Sifat besar diri takabur ini adalah segala bahagian daripada segala sifat tercela yang dalam hati,
dan ia merupakan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, waliyazbillah. Nak tengok maksiat yang paling besar, tengok ni sifat ni. Allah SWT menjelaskan, fabi'sa maswal mutakabbirin, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong dan takabur adalah neraka jahannam, waliyazbillah. Orang sombong, orang takabur, mana sifat tempat dia duduk? Neraka jahannam. Surah Az-Zumar ayat 72. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi menceritakan daripada Tuhannya yang Maha Mulia. Berapa kali ulang dah istilah ni. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata qala Allahu taala. Itu dia panggil hadis apa tu? Hadis qudsi. Mana hadis lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya daripada Allah azza wajalla, maka dia panggil hadis qudsi. Allah kata apa? Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Allahu akbar. Al-kibriya, sifat takabur, ketinggian, kesombongan itu adalah selendangku. Mana selendang ni? Dia panggil ridak. Ridak kan orang Arab tu dia pakai selimut atas. Kalau kita pakai ihram tu, kain belah atas ni, baju lah gitu. Wal azamatu ridai izari, dan keagungan, kebesaran itu adalah kainku, izar. Maka sesiapa yang mencabut dan merebut padaku satu daripada kedua-duanya, nak ambil jawatan aku ini, nascaya aku akan campakkan dia ke dalam api neraka jahanam dan aku tidak peduli. Allahu akbar. Maknanya berat dosa tu kan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Mana hadis tu? Hadis sahih. Kita ingatlah kalau bunyi Bukhari dalam sahih, dia Muslim dalam sahih, itu mana sahih. Dan tengok nota kaki itu banyak lagi lah beberapa lafaz yang berkaitan dengan sombong ini, kita letak di situ. Tengok muka surat yang seterusnya, Tuan Syekh kita rahimahullah huraikan makna kibriya. Kibriya'i makna takabur, bermaksud apabila seseorang itu merasakan dirinya lebih mulia dan tinggi daripada orang lain, maka itu nama dia takabur. Takabur ni dia rasa dia hebat dan dia perlekeh orang lain. Itu dua syarat. Takabur itu yang pertama, dia rasa dia hebat. Yang kedua, dia perlekeh orang lain. Al-azamatu, nah, itu bahasa Arab kata al-azamah, adalah suatu keadaan pada dirinya mulia lagi sempurna dan kaya. Maka orang pertama yang lebih tinggi daripada keduanya, maka yang pertama lebih tinggi daripada keduanya. Sombong, takabur tadi dengan azamah. Kerana yang pertama adalah kesudahan bagi yang kedua. Ini kerana yang pertama itu diumpamakan seperti selendang dan yang kedua itu seperti kain yang dipakai di pinggang. Hadis kursi ini memberi kepahaman kepada kita bahawa dua sifat itu adalah tertentu hanya bagi Allah sahaja. Jangan siapa orang lain cabar. Allah Ta'ala boleh. Tidak sepatutnya setiap hamba memiliki sifat suka membesarkan diri. Ini kerana dia seolah-olah merebut sifat Tuhannya itu, maka sepatutnya dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Siapa dia cabar hak Allah, maka orang itu tercabarlah dia ke dalam api neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin, wal'iyazubillah. Apa maksud dianya? Tidak masuk syurga, maknanya orang ni tak masuk syurga secara awal. Itu maksud dia. Boleh jadi lepas dia diazab, lepas dia diseksa, dibakar, dosa-dosa dia dihapuskan, barulah dia boleh masuk syurga. Seseorang yang ada dalam hatinya sifat membesarkan diri walaupun seberat biji sawi.
hadis ini dalam diriwayat oleh Imam Muslim, maka kita sebagai seorang yang sangat takut dengan peristiwa besar ini, kita cubalah usaha betul-betul supaya dalam hati kita ini tidak ada sifat itu. Kalau ada nampak macam mana? Kalau ada juga, na'uzubillah, maka kita kena ambil ubat. Ni ada dia, ubat dia, ubat dia akan Tuan Syekh kita sebut sekejap lagi. Membesarkan diri itu adalah kelakuan yang dicela, namun yang sebaliknya adalah merendahkan diri. Siapa dia nak selamat, tinggalkan sifat takabur, kita berpindah kepada sifat tawadhu. Sifat apa? Tulis tepi tu, tawadhu. Iaitu apa nak tawadhu? Iaitu adalah kelakuan yang dipuji oleh syarak. Tawadhu tu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun mimmal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Pelik. Pelik ke tidak? Kalau kita ada 1,000,000 dalam akaun bank, kita sedekah 200,000, kurang tak kurang? Kurang. Macam mana Nabi kata tak kurang? Ha, nak jawab macam mana hadis ni kalau orang tanya? Nak jawab macam mana? Tulis itu, dia ibarat seperti pindah akaun saja. Kita ada akaun bank Islam, kita ada akaun bank muamalat, kita ada akaun bank apa lagi, agro, tak, bank apa saja yang ada di dunia ni, rajahi. Kita ada dalam bank Islam 1,000,000. Kita pun pergi bahagi-bahagikan kepada akaun yang ada. Masuk rajahi 500,000, masuk dalam bank muamalat sikit, dalam bank lain. Duit kita kurang tak kurang? Eh? Kurang ke tidak? Tak kurang, cuma pindah akaun. Itu ibarat Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sedekah, tak kurang harta kamu, sebab sedekah itu seolah-olah pindah akaun, transfer akaun. Akaun mana? Akaun akhirat. Orang yang ada akaun akhirat, rugi tak rugi? Tak rugi, sebab pahala dia tunggu. Allahu Akbar. Dan Allah tidak menambah. Ini tajuk kita duduk sini, hadis. Dan Allah Ta'ala tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya. Ini yang kedua, hadis ini menarik. Sifat pemaaf. Sifat apa? Pemaaf. Orang buat salah dengan kita, kita maaf. Rugi tak rugi kita? Rugi. Siapa dia kata rugi? Tengok Nabi kata apa? Illa izza, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada awak. Maaflah orang buat salah. Tak usah duduk banyak kira sangat. Ni setengah orang dia duduk kata, dia kata, "Ustaz, kalau saya maaf, rugi tak rugi saya?" Kata, maksudnya awak ni rugilah tak? Di akhirat esok tak boleh dakwah dah. Dia ingatkan berdakwah di akhirat tu macam pergi mahkamah jalan duta. Seronok duduk situ dengan hakim nak kata apalah. Susahnya kita nak bicara di akhirat esok. Baiklah kita selesai atas dunia, kita maafkan dia, selesai. Kalau dia tak selesai lagi, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, baru sampai ke tajuk kita ni. Allah, tanda nombor, letak nombor gitu. Dan tiadalah merendah diri seorang itu. Dia panggil tawadak. Tulis, merendah diri itu maknanya bersifat tawadak seorang itu, melainkan Allah mengangkatkan darjatnya. Subhanallah. Siapa dia merendah diri, tawadak, Allah angkat darjat. Tapi jangan buat-buat tawadak musim-musim tertentu. Kita tawadak musim-musim tertentu ada juga ni. Ni musim orang tawadak ni musim sekarang ni. Tak? Masuk kampung duduk atas tikar rumah makcik. Masuk ke dapur. Lepas tu tak jumpa cari pula. Ini dia panggil, jangan tawadak. Kita ni tawadak sifat kita sebagai mutawadak lillahi ta'ala. Mundur kan? Duduk kat tepi-tepi. Biasa ya kita tak ada apa-apa sifat.
Nah, kita pergi rumah orang kampung, orang bandar, kita duduk. Tidak jadi masalah. Itu dia panggil tawaduk. Kalau kita tawaduk, rugi tak rugi kita? Rugi. Rugi apa? Nabi kata apa? Illa rafa'ahullah. Allah angkat darjat dia. Siapa dia nak darjat tinggi? Apa kita buat sifat? Tawaduk. Man tawadu'a lillahi rafa'ahullah. Orang yang tawaduk kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Subhanallah. Besarnya lah sifat yang baik-baik ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tengok dalam nota tu saya bawa hadis bahayanya sifat-sifat takabur. Ini bahaya sifat takabur. Boleh bacalah. Terjemahan sudah ada. Asal hadisnya ada dalam matan ini, insya-Allah. Tapi orang panggil sangat menakutkanlah kita. Kenapa? Kenapa sangat menakutkan? Sifat itu ada dalam hati kita. Kerana itulah para jemaah sekalian, penting sangat kita murajaah. Kita pergi ke kelas-kelas pengajian tentang hati ini. Malam-malam kita dengar apa ni video ataupun kaset-kaset yang apa ni CD, MP3 ke dengar dalam kereta dalam waktu mana? Waktu kita boleh berfikir dengar tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Bahaya. Kalau kita sedar macam ni, lap mari sifat takabur, kita akan tepis, betul tak? Tapi kalau kita tak sedar, kita lara, lupa, lama tak mengaji, kita pun mungkin terpengaruh dengan dia, wal'iyazubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru 'alaihi, da'ahu Allahu yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Artinya sesiapa yang meninggalkan memakai pakaian elok dalam keadaan merendah diri kerana Allah Azza wa Jalla. Bukan kita pakai yang halus-halus, buruk-buruk, tidak. Mana yang tidak melampau sangat dia punya perhiasan tu. Kenapa? Kerana tawaduk lillahi ta'ala. Sedangkan dia mampu memakainya. Kalau kita nak beli hok pakaian mahal-mahal pun boleh, mampu. Baru ni saya pergi ke sebuah negara Arab. Kawan-kawan yang ajak pergi tu penganjur, dia kata, "Ustaz, mari kita pergi kedai baju, nak buat jubah." Jubah ni, jubah harap ni. Pergi-pergi tanya dia berapa? Kata, "Kam hazah." Dia kata RM500. Jubah selah RM500. Kata, "Hei, aku bukan nak jadi pengantin baru. Siapa RM500 jubah? Habis kita pergi beli kedai lain yang RM500 ni boleh 3 helai." Nak cerita dah. Comel juga. Itulah dia panggil libas tu. Apa ni pakaian-pakaian yang cukup mahal. Tapi sahabat-sahabat dia nak hormat kita. Tapi tak tergamuk kita. Nak pakai hok mahal-mahal pelik-pelik sebab apa? Sebab banyak lagi kerja lain yang kita nak buat dengan duit itu. Nak sedekah pada orang macam-macam. Siapa dia? Itu cerita ya tu. Jangan kata, "Oh, ustaz ni tawaduk eh." Saya pun tak reti nak tawaduk sehingga mananya. Masih duduk belajar nak tawaduk ni, insyaAllah. Kita sepakat, kita sama-sama belajar. Allahu Akbar. Sedangkan dia mampu makainya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat melalui kepala ketua sekalian makhluk, sehingga dia memilih mana-mana pakaian keimanan yang dikehendakinya untuk dipakainya. Subhanallah. Dan kata, "Ambillah pakaian mana comel-comel ni, ambil, pilih." Sebab atas dunia ni mesti tinggal pakaian-pakaian yang apa ni, yang libas pakaian yang apa ni bangga diri tak ada. Hari ini saya pun rasa sedikit kebimbangan lah para jemaah sekalian. Apa yang kita bimbang? Ni pakaian jubah-jubah kita ni. Sampai berapa ratus lah orang duk jual. Berapa ratus lah jubah. Kita pakai baju ni nak tutup aurat ya. Nah. Tapi yang mahal-mahal tu bukan sempurna tutup aurat. Ketat. Ingat baik, jubah-jubah ketat tu tidak memenuhi kriteria pakaian muslimah yang dianjurkan oleh syarak. "Oh, saya pakai jubah ustaz." Awak pakai apa pun tak kira, yang penting tidak memenuhi syarak. Sebab pakaian menurut syarak, libas tu mesti wasi', tidak ketat, luas sikit. Nah, pakailah. Biarlah tu muslimah saya ni
Kalau orang kata koluk lah awak ni, biarnya koluk lah atas dunia ni, asalkan kita tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nak koluk orang kata dua hari ya, lepas tu dia pun tak larat nak kata dah. Betul tak? Takkan hari-hari jumpa koluk. Kata buat tasbih pula dengan koluk ni awak ni. Nah, biar dia kata dua tiga hari, tapi dengan kita pakai, kita nak keredaan Allah Azza wa Jalla, nak memenuhi syarat. Sesungguhnya membesarkan diri itu adalah besar dosanya, sehingga tidak masuk syurga bagi mereka yang ada dalamnya sifat ini, walaupun sebesar biji sawi. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita minta selamatlah dengan Allah. Ini kerana takabur itu mempunyai tiga jenis kekejian yang besar. Tulis tanda, tulis tepi kitab tu. Orang takabur ni ada tiga perkara yang buruk dalam diri dia. Kalau boleh kita buat ringkasan, kita tularkan sama-sama ingat-mengingati penyakit bahayanya. Yang pertama, merebut sifat tertentu daripada Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan pada hadis sebelum ini. Orang bersifat takabur, orang tu nak cabar hak Allah. Berat kan tidak? Mana tak beratnya nak cabar hak Allah. Yang kedua, mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia lain. Biasanya orang takabur ini, orang tak dengar nasihat orang, dia je betul. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru man batara al-haqq wa ghamata an-nas. Sifat takabur, membesarkan diri, ialah perbuatan seorang yang menolak kebenaran dan menghina manusia. Tulis. Hadis ini ringkas, tapi dialah yang menjadi definisi kepada takabur. Syarat takabur itu dua. Apa dia kata? Batara al-haqq, menolak kebenaran, dan yang kedua menghina orang. Orang mari cerita, Haji, Hajah, apa yang kita buat ni tak betul ni, mana awak tahu? Ni dalil ada ni. Awak bukan pandai pun, mengaji mana awak? Dia bukan nak terima nasihat, dia condemn orang pula. Itu dia panggil orang manusia takabur, manusia yang tak terima pandangan orang lain dan tidak menerima nasihat yang diberi, walaupun pandangan itu betul, dia salah, tak terima. Itu Nabi kata. Tengok nota di nombor 4 di bawah. Nota itu penting juga untuk penjelasan. Nota kata apa? An Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Bila Nabi salah sebut, tidak akan masuk syurga orang yang ada hatinya sebesar zarah, seberat zarah perasaan takabur. Qala ar-rajul, bangun seorang sahabat, dia kata, ya Rabbi, ya maaf, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, sahabat kita ni manusia, kita suka pakaian cantik, kasut kita lawa, betul tak? Beg kita comel contohnya. Beg kain semaya kita pun ada berapa ni? Beg nak bagi masjid ni berapa jenis ada? Ikut hari ke? Hari satu beg lain, hari ahad beg lain, hari satu pun bagi dua pula beg tu, kuliah duha lain, kuliah maghrib lain, betul tak? Dia kata, ustaz, kita nak bezakan kitab kat dalam tu. Nah, kalau saya sendiri, semua kuliah masjid yang saya pergi, beg lain-lain. Bukan sebab beg nak bangga, tidak, sebab beg ni masjid ni, beg ni masjid ni, beg ni kuliah ni, supaya kita mudah sekali kita angkat pergi. Kalau sekali tukar beg, tak ceramah kita. Kan? Cuka juga, baju dia cantik, selipar dia cantik, kereta dia comel, boleh tak boleh? Kalau kita kena pergi bawa kereta kepek-kepek, tak basuh, itu zuhud. Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu maha indah, dia suka kepada keindahan. Tuhan suka tengok yang cantik-cantik, tak salah. Tetapi yang berdosa tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang dimaksudkan dengan takabur itu, iaitulah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ingat, kalau kita ada sifat ini, maka orang itu boleh digelar dengan nama manusia takabur, manusia yang angkuh, wal'iyazubillah. Kecelaan yang sifat takabur yang ketiga,
Sifat membesarkan diri itu membuatkan dia tidak mampu menyayangi manusia lain seperti dia sayang terhadap dirinya sendiri, dan tidak mampu untuk merendahkan diri. Nah, oleh karena dia ni, Allahu Akbar, sifat takabur, dia tak boleh nak sayang orang lain. Sebab kita ya, kita tak hormat kepada orang, nak suruh hormat kepada kita. Allah. Tidak mampu meninggalkan marah dan dengki, tidak mampu berlemah lembut dalam memberi nasihat, dan tidak mampu meninggalkan riak. Ringkasnya, tidak ada kekuatan yang tercela melainkan dia dilakukan oleh orang yang membesarkan diri, dan tiada kelakuan yang terpuji melainkan dilakukan oleh orang-orang yang merendahkan diri. Orang tawaduknya bersifat, saya secara peribadilah, ada sahabat-sahabat kita ni, kawan-kawan kita, tawaduk dia lebih, Allahu Akbar, malu kita. Dia pakar besar, orang kata ada kedudukan lah atas dunia ni. Tapi kalau dia tengok saya bawa beg jalan ni, beg kitab ni, oi, berebut dia dengan kita. Saat saya bawa, kata tak apa, beg ringan, saya nak bawa. Dia pangkat besar. Itu dia panggil sifat dia tu. Sifat dia suka tawaduk, menghormati guru, hormat kepada apa ni, kepada orang-orang yang dia hormat. Tawaduk. Tak usah kata, saya orang besar. Saya ingatkan cerita saya, waktu kita jaga jemaah haji, orang hebat-hebat dulu. Dia tahu dah kita ni ustaz. Duk ceramah sepanjang program haji ceramah. Oh, waktu dia nak balik jangan main. Dia kata, ustaz, ini beg saya, tolong angkat masuk bas. Oh. Allah kata, ustaz, bila pula jadi tukar angkat beg. Nah, tapi kita tak apalah, kita tawaduk. Dia kata, orang mana dia orang besar, tak salah. Allah, kadang-kadang kita bawa cerita ni untuk kita ingat. Ibrah, pengajaran supaya orang tak nampak kita ni sombong. Tak apa, kita angkat sendiri barang kita. Ketahuilah. Tulis tepi kita. Penawarnya. Ubatnya, baru jumpa ubat. Tuan Syekh kita lama berjalan, baru jumpa penawar bagi penyakit takabur. Penawar bagi menghilangkan sifat membesarkan diri itu adalah apabila seseorang yang punya sifat tersebut mengetahui tentang hakikat kejadian dirinya. Kita ni kenal tak kenal hakikat kita? Kenapa tak kenal? Bahawa awal penciptaannya hanyalah setitis air mani yang biasa. Kata orang, air mani ni kalau tumpah atas lantai, tak ada siapa nak kutik pun. Betul tak? Nak ambil apa air mani? Yalah, kesak juga dengan kain buruk, tampak sambil-sambil nak basuh. Tapi ia bukan satu kemuliaan. Tapi kalau jatuh duit 10 sen, kutik tak kutik? Mana mahal kita dengan 10 sen? Mahal juga, betul tak? 10 sen, kutik lagi. Ya Allah. Tuh, kita ni mari daripada mana? Dan serta kesudahannya hanyalah akan menjadi bangkai yang keji. Kita ni sudah akan jadi bangkai. Kalau anak kita saya contohnya, dia taruh mak dia atas rumah. Taruh boleh sebulan, apa jadi? Sekalinya dia tinggal rumah tu, busuk bangga, betul tak? Dan dalam tempoh hidupnya itu, la ilaha illallah, dia hanya sentiasa menanggung tong tangki safety orang panggil. Safety tank. Bawa belakang safety kita ni. Takak lagi dah. Nah, itulah realiti manusia. Sekali-sekala terpecah safety ni apa jadi? Lari orang. Pecah safety ni. Ada satu penyakit dia panggil stoma. Tahu stoma? Yang na'uzubillah lah, kita minta selamat. Terpaksa kena tebuk kat perut dia tu, tong tangki untuk keluar najis. Sebab tak keluar najis. Stoma dia panggil. Jangan main. Maknanya kita ni asalnya air mani, akan pergi kepada bangkai. Dan tengah-tengah jalan tu duk bawa tangki najis. La ilaha illallah. Habis nak bangga apa? Tak perlu bangga. Ingatlah, asal kejadian manusia bermula daripada tiada dan kemudian dijadikannya daripada tanah. Asal itu penciptaan Nabi Adam AS. Dan dijadikan dirinya sendiri daripada setitik air mani, kemudian ditukar menjadi darah, ditukar menjadi seketul daging, dan pada awalnya tanpa pendengaran, mata pun tak terbuka, akal pun tak berfikir, nyawa belum ada,
dan kekuatan tidak ada, kemudian barulah dijadikannya baginya semua itu. Kalau kita tengok ini tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita tidak akan sifat takabur, kita tidak akan ada. Sebab apa? Tu yang kita sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat dalam siri yang lepas sana cerita perbandingan di antara anak kita dengan anak kambing. Betul tak? Siapa kuat? Anak manusia ke anak kambing? Kambing ni lepas dia lahir bangun selalu pergi cari susu mak. Anak manusia lepas lahir apa jadi? Terguling situ 6 bulan tak bergerak. Nak sombong apa kita? Subhanallah, tidak ada tempat untuk kita sombong. Kalau nak sombong juga, pergi masuk dalam kubur tu, duduk tidur situ sekejap, tengok macam nak jadi. Apabila bermula hidup manusia di dunia ini, datang pula kepadanya penyakit yang menyebabkan ia sakit serta berasa lapar dan dahaga dengan sendirinya secara mengejut. Masya Allah, tabarakallah. Kadangkala manusia ingin mengetahui tentang suatu perkara kerana hakikatnya berasal dari kejahilan. Kita ni asal tahu ke tak tahu? Asal kita jahil ke alim? Jahil. Lepas tu baru belajar sikit-sikit. Sampai hari ni pun tak habis-habis lagi belajar. Begitu juga seorang itu mahu melupakan suatu perkara, namun dia tidak mampu untuk melupakannya. Ada tak benda-benda yang kita tak mahu ingat? Ada. Peristiwa-peristiwa lampau yang menyakitkan hati. Ada. Tapi hak tu, hak dia ingat je. Yang menyebabkan tak lena tidur ni sebab apa? Duk ingat benda karut tu. Cuba kala. Masya Allah. Tak mampu nak lupa kan? Begitu juga sebaliknya, apabila dia mahu mengingati suatu perkara, dia tidak mampu mengingatinya. Kita nak ingat ilmu, tak mampu. Ingat hak karut, ingat molek. Kadangkala manusia terbenci terhadap sesuatu, tetapi hakikatnya perkara itu memberi manfaat pada dirinya. Dan apabila ia suka terhadap sesuatu, tetapi hakikatnya perkara tersebut memberi kemudaratan kepadanya. Ada benda kita suka, tak ada manfaat. Benda hak kita tak suka bermanfaat. Akhirnya kematian akan menjemput manusia, maka setiap kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya itu akan dihisab. Allahu Akbar. Tanda besar itu. Semua hak kita buat. Saya bawa satu kata-kata menarik. Hari ini bila kita tanya, orang akan jawab saya banyak tanggungjawab. Betul tak? Kenapa tak pergi kuliah? Allah, banyak tanggungjawab lain. Anak, cucu, cici ada belakang. Kenapa tak buat ini? Banyak tanggungjawab. Kenapa tanggungjawab? Tuan-tuan kena ingat, esok mungkin kita tidak bertanggungjawab lagi, tidak ada tanggungjawab, tapi kita dipertanggungjawabkan dengan semua yang kita buat. Nas'alullah salamah. Kalau kita duduk mikir hak ni pun besar dah ni. Betul tidak? Fikir ni, semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rasa besar kau kecil? Takut atau tak takut? Takut. Kadang-kadang bila kita fikir seorang-seorang, malam-malam contohnya, tengok gambar-gambar kematian, waktu tu kita rasa tak tahu nak pergi mana. Betul tak? Selain daripada keluar mulut kita, ya Allah, rahmataka ya Rab, hanya rahmatmu sajalah yang boleh menyelamatkan kita. Kita kena fikir sentiasa duduk. Barulah sifat takabur hilang, sifat tawaduk mari, sifat al-khawf, kita takut pada Allah Azza wa Jalla akan mari. Kalau tidak, hari ni, ni musim-musim begini ni, dalam grup mana pun, macam malaikat dah tak ada dah. Kutuk orang, maki orang, cukup-cukup. Saya pun tak tahu nak kata apalah. Kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya, kematian akan menjemput manusia, maka setiap kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukan itu akan dihisab. Muslimi dan muslimat, agak-agaknya kalau kita mati sehari dua ni, mana banyak amalan kita yang baik dengan yang buruk? Lepas ke tak lepas kita? Soalan-soalan dalam kubur. Sekiranya dia dicampak ke dalam api neraka, maka anjing dan babi adalah lebih baik daripada dia. Tuan saya kata, kalau kita ni dicampak dalam neraka, kita tidak bertaubat, tak bersedia dengan amalan baik di dunia, baik anjing dengan babi daripada kita. Sebab anjing dengan babi mati, tak masuk neraka, dia jadi tanah. Oleh itu, mengapa kamu perlu membesarkan diri sendiri
sedangkan kamu hanya seorang hamba yang hina? Apakah patut bagi seorang itu membesarkan dirinya sendiri, sedangkan mereka itu setiap hari membasuh tahi dengan tangannya sendiri dan menanggungnya, iaitu menanggung tahi dalam usus perut mereka selama hidup mereka? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Bagaimana kita nak sombong? Kenapa kita nak sifat takabur? Sedangkan itulah hakikat hidup seorang manusia. Nas'alullaha assalamat wal afiyah. Tamaklah kita sifat yang ke 8. Insya-Allah kita terus kepada tak cukup dah masa kita. Sifat yang ke 9 Sifat al-ujub. Apa dia pula ujub ni? Ujub tadi yang mula-mula tadi apa? Bangga diri. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita sempurna kan. Kemudian mari sifat takabur, kita rasa kita hebat dan kita hina orang. Sifat ujub iaitulah sifat kagum terhadap diri sendiri, seperti berbangga dalam ilmu dan ibadahnya, serta tidak takut akan kehilangan nikmat dan melupai bahawa segala pemberian itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat ujub ni sifat terpesona dengan diri sendiri. Ha, tulis itu. Ujub iaitulah sifat terpesona dengan diri dia sendiri. Dia tak kacau orang dia ni. Dia orang panggil syok sendiri. Ha, lebih senang. Syok sendiri ataupun saya suka istilah gilak body. Ha, apa nak gilak body? Kita duduk kibah kita ya comel macam burung merak. Burung merak tu dia rasa dia comel ke tak comel? Tapi memang dia comel pun. Tak. Ha. Ujuk ni sifat burung merak dia panggil ni. Sifat rasa kita ni sempurna, comel, lawa, perasan. Ada belaka. Oh, waktu dia duduk depan cermin, dia seorang yang paling comel atas dunia ni. Betul tak? Kita tengok orang lain pula berasa comel dia pada kita. Sebenarnya, sifat ujub dan takabur tidak lahir sekiranya segala nikmat Allah Ta'ala yang berdasarkan kepada ilmu dan amal disandarkan kepadanya dan berasa takut semua perkara itu akan hilang daripadanya. Tak mari dua sifat karut ni. Ujub adalah punca bagi lahirnya sifat takabur, membesarkan diri. Dia kembar dua ni sekali. Ujub mula-mula kita bangga diri, comel kita, akhir kali pak kita bagi hina orang lain. Dia naik kepada darjat takabur. Namun terdapat perbezaan antara dua sifat ini. Tulis sikit. Perbezaan antara takabur dengan ujub. Biar jelas. Sikap takabur adalah sifat yang menjadi kebiasaan bagi si pemiliknya, manakala ujub adalah perasaan yang lahir daripada diri sendiri. Oleh itu, sifat ujub adalah kelakuan hati yang dicela mengikut syarak, dan ia juga boleh membinasakan pahala ibadat dan kebajikan seorang. Mana dia nak pergi kepada riak juga. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sebenarnya Allah sudah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang. Jadi dalam perang Uhud, dalam perang Badar kita menang, banyak dah perang-perang. Dan dalam medan perang Hunain, tulis itu. Hunain ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah pada bulan Syawal tahun 8. Tulislah maklumat tu. Hunain ini bila? Lepas kota Mekah. Para jemaah, bayangkan. Waktu Nabi ambil Mekah, Nabi kita masuk Mekah dengan tentera berapa ribu? 10,000. Orang Mekah masuk Islam pula 2,000. Jadi tentera Islam pada waktu peperangan Hunain ada berapa? 12,000. Ramaikan sikit. Jadi orang Islam kata apa? Tak kalah kita. 12,000 kita tak akan kalah. Aha, sudah. Allah terus uji mereka. Tengok. A'jabatkum kasratukum. Iaitulah semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun,
kamu tidak menolak sesuatu perbuatan daripada musuh kamu, kemudian perasaan kamu berasa sempit tak kala melihat bumi yang luas, lantas kamu lari membelakangkan musuhmu. Jadi apa-apa kapi ini dia buat panggil serang hendap, periuk api ya, panggil perangkat sama yang buatkan tentera Islam pecah. Nak ceritanya 12,000 juga tidak memberi manfaat. Sebab apa? Sebab ada perasaan ujub tadi. Nah, itu masalah. Surah At-Taubah ayat 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, salasun muhlikatun syuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsihi. Tiga perkara yang membinasakan apabila mengerjakannya. Yang pertama, apabila bakhil, kedekut yang diikuti. Berasa kedekut, kita pun kedekut sungguh. Tak sedekah apa-apa duit. Yang kedua, mengikut keinginan nafsu. Yang ketiga, dan seorang itu kagum dengan diri dia sendiri. Ha, ini gila body ni. Hadis ini dalam At-Tabarani. Dan tengok dalam seterusnya, Ibnu Mas'ud berkata, al-halaku fisnadni al-qunut wal-ujub. Kebinasan itu terdapat pada dua perkara, iaitulah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala dan seseorang yang kagum pada dirinya sendiri, ujub. Ha, ini kita takut ni, kan? Dua perkara, putus harap daripada rahmat dan kagum kepada dirinya sendiri, wal-iyazubillah. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang hebat. Hanya menghimpunkan dua kelakuan ini kerana orang yang berputus asa tidak mendapat kebajikan dan tiada harapan untuknya. Begitu juga halnya orang yang punya sifat ujub. Ini kerana mereka tidak mencari kebaikan sebab mereka menyangka sudah mempunyai semuanya. Ha, jadi orang yang rasa bangga diri, dia rasa dia pandai dah. Belajar buat apa lagi? Sebab itulah orang kuliah tak mau pergi setengah orang ni. Ah, saya pandai dah. Walhanya kalau dia pergi, banyak lagi ilmu yang dia dapat. Betul tak? Kalau dia pergi belajar, banyak lagi ilmu dia dapat. Baru ni kita apa ni, nak baca kitab hak, beginilah kitab-kitab kecil ni. Ada orang kata, ah, kitab ni kecil ustaz, lekeh. Kata-kata kecil pun kalau beramal dengan penawar hati ni, banyak menyelesaikan masalah kita. Banyak kata? Banyak. Tapi rasa lekeh. Nak belajar hak besar-besar tu, kita martabat 7, martabat 8 baru jadi tersahuh. Saya kata tak payahlah sombong-sombong. Kita ini tersahuh ni sepanjang kita duk belajar ni. Kalau kita tatbik amal apa yang dia ada ni, hati kita bersih ke tak bersih, insyaAllah sudah cukup. Tapi ada sifat ujub kecil tersahuh ni, nak omsal lagi, kata ambil lah tak apalah, saya martabat saya setakat ni. Mana dia punya kata-kata Ibn Mas'ud tadi? Sayyidah Aisyah ditanya, bila kemasanya seorang itu mengerjakan kejahatan? Maka beliau menjawab, apabila dia menyangka bahawa dirinya berbuat kebaikan. Oh, bila kita duk rasa kita buat benda baik belakang dah, maka orang itu sudah dikira buat tak baik. Seorang lelaki memandang kepada Bishr bin Mansur rahimahullah ta'ala. Beliau memanjangkan solat dan mengelokkan ibadatnya. Bila orang tengok dia pun maya elok. Tak kala dia selesai solat, lantas lelaki itu berkata, janganlah kamu berasa pelik dengan apa yang kamu lihat daripada aku. Sesungguhnya iblis mengerjakan ibadat bersama-sama dengan malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Kemudian berubahlah iblis kepada apa yang berubah kepadanya, iblis menjadi kafir. Jadi Bishr nak bagi tahu pada orang itu, mu tengok aku solat lama ya, mu ingat aku ni sudah sempurna, iblis lebih lama daripada aku beribadat, tapi dia jadi kafir. Ini motivasi. Kita berjalan kata, oh, mak haji ni 30 tahun dah duduk di masjid negara ni, tak, dia sentiasa ada je solat jemaah. Dia kena kata balik pada itu, mu jangan duduk sedak hati, jangan duduk nak suruh aku jadi manusia yang ujub, bangga diri, sebab
ada lagi orang yang sudah lebih lama beribadat tapi akhirnya mereka meninggalkan ibadat. Berat ke tidak? Itu bahasa nak motivasi diri. Ketahuilah, punca ujub itu adalah jahil dan penawarnya adalah ilmu. Tuan Syekh kita bagi ajar lalu dah. Setiap manusia tidak patut melahirkan sifat ujub seperti kecantikan rupa paras dan suara yang merdu, kerana keadaan itu adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita comel pun Tuhan yang buat. Kalau suara kita bagus pun Allah yang beri, bukan kita sendiri pergi tukar volume. Betul tak? Ada juga sehari dua ni saya tengok, kesian tengok kawan-kawan kita ni. Makcik dulunya biasa-biasa ya kita tengok dia, tapi hari ni macam nak kata apa tu, kalau bahasa orang apa, mati hatu pari. Jadi kena hatu pari. Hatu pari ni bahasa Kelantan ni. Oh, kalau orang luar ni hatu pocong-pocong ke apa? Apa dia hatu? Orang takut ni. Hatu entah ada orang tengok pelakon sebenarnya tak? Kata je lah nak kata apa. Dia rupanya dia pergi buat ni kosmetik ke apa, belah muka nak suruh comel. Huduh lagi. Dahlah huduh. Berdosa lagi perbuatan tu. Nas'alullah salamat al-afiyah. Seterusnya, seorang itu tidak sepatutnya melahirkan rasa ujub terhadap dirinya sendiri, kerana terjadinya perkara tersebut bukanlah dengan tenaga dan usahanya. Bahkan seseorang itu perlu ujub, kagum terhadap Tuhannya yang telah memberi kurniaan tersebut, dan sepatutnya seorang itu perlu berfikir bahawa akan hilang kecantikannya itu hanyalah disebabkan oleh penyakit, terutamanya penyakit cacar. Penyakit cacar ni apa dia? Kusta. Jadi sekarang ni banyak penyakit-penyakit. Orang dulu cantik, hari ni tak jamin dah. Naik jerawat batu, naik macam-macam penyakit. Nas'alullah as-salamat. Baru ni ada muka dia jadi uduh. Rupa-rupanya dia kata dia beli kosmetik yang tiruan. Nak comel jadi uduh. Tak usah pakai kosmetik lah. Apa ni, muslimat kita ni cukup dengan kita ambil uduh, comel dah tu. Nah, kalau nak bedak sikit-sikit, nak suruh cik abai tengok comel, tak ada masalah tu. Manakala jika ujub itu pada pekerjaan yang diusahakan seperti menuntut ilmu dan beribadat, maka seorang itu patut berfikir apakah sebab baginya mudah dalam menuntut ilmu dan ibadatnya. Kalau kita rasa kita kuat menuntut ilmu, kita pun mikir, sahab, kenapa aku rajin menuntut ilmu? Kenapa? Kenapa saya suka ibadat? Hakikatnya semuanya itu adalah mudah baginya, tidaklah mudah baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan ingatlah bahawa anggota dan akal dan lain-lain adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang dikurniakan kepadanya. Demikian juga ilmu pengetahuan, ibadat dan segala pekerjaan yang diusahakan itu adalah dengan pertolongan Allah. Jadi kita kena apa? Kena syukurlah kita. Jangan duk bangga dengan kita, bukan kita buat pun, Allah Ta'ala yang beri pada kita. Alhamdulillah. Allah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan perkara-perkara yang kamu buat, semua hak kita ni. Jadi ini dipanggil dalam sudut akidah Ahlus Sunnah bahawa makhluk itu semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita kena belajar situ. Kita bukan mazhab satu mazhab yang sesat zaman dulu, nama dia Jabariyah, Qadariyah, jadi banyak lagi lah benda. Allah menegaskan surah As-Saffat ayat 496, Allah menegaskan lagi, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah kamu berkemahuan melakukan suatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Tak boleh nak buat. Kita nak lakukan semua benda itu dengan kehendak Allah. Surah Al-Insan ayat 30. Maka tidak elok bagi seorang yang berakal, yang memiliki ilmu dan akal serta mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla, berasa ujub, kagum, bangga, herankan diri dengan limpah kurniaan daripada Allah dan kemurahannya. Kita semua ni dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dapat mari mengaji ni dengan pertolongan Allah. Kita bila orang azan, kita dapat pergi masjid dengan pertolongan. Kita dapat zikir pada waktu pagi dan petang malam berapa ratus kali sehari? Zikir 4 kalimah berapa ratus? Tak puas hati, janji dah hari tu, jangan kurang pada 500, jangan kurang juga lah. Kena motivasi pula dalam sebab mudah lupa kita.
Ingat zikir, ingat dah. Kau tak ingat lagi? Tak ingat nak ajar sampai zuhur hari ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah. Cukup 500 kali. Berapa kali buat MOU dah. Nah, dalam masjid ni buat, dalam dawai apa buat. Jadi jangan lupa, paling minima biar kita dapat 500 kali sehari. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tak ajar yang pelik-pelik. Kalau saya nak ajar hok pelik banyak lagi. Nah, panjang-panjang dia kata tak ingat pula. Kita ajar hok paling mudah sekali, paling ingat. Bagi hok ingat pun tak ingat juga. Susah tak susah? Allahu akbar. Saya baru dapat cerita seorang pak cik dapat mendapat tanda-tanda husnul khatimah. Pak cik orang kampung, tak reti. Lepas dia solat, dia berjalan mengesok pergi dekat pak imam. Ustaz. Dia kata, "Ustaz, ajarkan kepada saya apa saja ilmu yang saya boleh sebarkan." Nak kata nak ilmu pak cik ni. Nak. Kalau tak nak, saya malah habis kita sekarang ni. Nak ke tak? Nak sebar ke tak? Jangan ambil saja, sebarkan insya-Allah taala. Paling pertama sekali kita sebar, sebar dalam grup dulu. Kan? Lepas tu balik cerita ke anak-anak pula. Ustaz pun alah spontan. Sudah solat, tiba-tiba dia jalan ke sorok mari dekat ustaz. "Ustaz, tolong ajar pada saya ilmu yang boleh saya amal dan saya sebarkan." Ustaz kata, "Ilmu apa nak ajar pak cik ni? Dia bukan pada ceramah pun." Dia pun teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Nabi kata apa? "Kalimatan khafifatan 'alal lisan wa saqiyatan fil mizan wa habibatan ila ar-rahman." Dua kalimah, ingat, tulis itu. Dua kalimah yang ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, disayangi oleh Tuhan Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah hil azim. Pak cik ni pun cakap dengan Syekh, "Ulang lagi Syekh, tak ingat." Ustaz tu ulang lagi, siapa dia ingat? Dia kata, "Cukup, aku ingat dah." Dia pula ulang pada ustaz tu, ustaz kata betul. Mengikut rawi cerita ni, mana-mana majlis yang dia hadir, majlis kenduri ke, majlis apa saja dia ada, tempat orang ramai, lepas sudah makan, pak cik ni bangun, "Ya ikhwan, para jemaah sekalian, dua kalimah yang ringkas, khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan lir rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim." Itulah dakwah dia, mana-mana tempat. Satu di saat dia nak mati, dia sakit, koma di hospital, tak sedar. Anak-anak dia tunggu belakang dah. Dia punya denyutan jantung dia turun, pernafasan dia sudah makin orang main kritikal. Anak-anak dia ada belakang. Tiba-tiba pakcik yang koma ni, ini rawi yang cerita, hadis saya tak tengok sendiri, celik mata. Subhanallah. Bila celik mata, anak-anak dia pun panggil doktor. "Doktor, ayah yang doktor kata nak mati, dia celik dah mata." "Ay, biar betul doktor ni, mari cepat-cepat." Pakcik ni bila tengok doktor, terus baca dia punya hadis tadi. "Doktor, kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim." Mati. Subhanallah. Tengok, orang yang lidah dia basah dengan kalimah Allah, Allah beri kemuliaan, karamat pada dia, dia mati dengan mengakhiri kalimah tersebut. Nak tak nak kita mati dengan kalimah la ilaha illallah? Nak kata nak kita mati dengan kalimah subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Kita kena banyak. Itulah agenda kita. Duk mana-mana pun sebut subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalau kita nak dakwah tak pandai, contohnya ada majlis-majlis muslimat ramai-ramai, sambil-sambil duduk, orang panggil kenduri kendara tak, sambil-sambil duduk iri potong sayur apa tu. Kita ni subhanallah, ajar ya tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita, kita mati dengan husnul khatimah insya-Allah. Tengok kitab kita. "Maka tidak elok bagi orang yang berakal, yang memiliki ilmu dan akal serta mendapat petunjuk, berasa kagum ujub dengan limpah kurniaan daripada Allah dan kemurahannya, dia dipasang untuk diri dia." Lah, itu hak Allah Ta'ala beri. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menguniakan kepadanya ilmu, akal dan memberi petunjuk kepadanya,
bagi melakukan ibadat tanpa usaha dan ikhtiar. Allah juga yang menegah setengah manusia daripada mendapat ilmu dan akal dan petunjuk semata-mata berdasarkan keadilan daripadanya. Tadi kita dah janji dah 500 kali pun tak dapat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak hidayahkan kita untuk nak kata. Tapi kena usaha. Ada ulama kata, aku kabatu nafsi, aku berusaha lawan nafsu 20 tahun barulah nafsu ikut aku. Sekarang ni kita tengah duk berlawan, berapa tahun dah berlawan? Baru U-turn. Dulu duduk dalam alam lain dah, alam lara, alam sibuk, alam macam-macam. Hari ni kita masuk ke alam beribadat Allah Ta'ala. Kalau kita baru nak mujahadatun nafsi, lawan, jangan takut. Jangan kata nak khatam dah kita ustaz ni kita baca, tapi duduk hati tak ingat lagi, lain kita baca lagi. Abis ni kita sambung lain pula, insyaAllah, selagi ada masa. Seseorang itu perlu takut pada Allah Azza wa Jalla mencabut atau menarik kembali setiap nikmat itu daripadanya. Kemungkinan pemberian itu adalah istidraj. Tanda. Apa nak istidraj? Allah beri satu benda nampak baik tapi sebenarnya dia untuk melekakan orang itu dengan maksiat yang dia buat. Sebab tu kita tengok ada orang buat maksiat tapi dia punya kaya, dia punya kedudukan naik pangkat, dia punya kesihatan dia hebat, sebab Allah nak suruh dia lagi leka, lagi maksiat. Bila Allah nak cabut, baghtah, tiba-tiba je mati mengejut, tak sempat nak taubat. Itu dia panggil istidraj, suatu pemberian yang melekakan orang. Tulis itu, istidraj, mana pemberian Allah nak beri leka. Yang kita nak, yang tak mau istidraj, yang kita nak Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Ini seperti yang ditegaskan oleh Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Kami bukakan pada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Mereka terus melakukan mungkar dan maksiat sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Baghtah maknanya mati mengejut. Hari ini orang mati mengejut banyak ke tidak? Ya Allah, takut kita. Karena itulah kita naik kereta, kita mengucap awal-awal lagi, subhanallah, subhanallah, sekarang nak baca mengucap asyhadu alla ilaha illallah, bismillah, tawakkaltu Allah. Sebab mungkin kita keluar aja daripada jalan besar, lori mari apa nak buat, belum masuk lebuh raya lagi. Allah, mati ni bukan saat di lebuh raya, mungkin di tepi jalan raya pun mati juga. Surah Al-An'am ayat 44. Dan Allah Ta'ala menegaskan lagi dalam Quran surah Al-Qalam 44, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Istidraj adalah penangguhan yang diberi oleh Allah bagi mendekatkan lagi seorang itu dengan seksaannya, wal'iyazubillah. Itu dia panggil istidraj. Maknanya kita dapat nikmat bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi nikmat kita untuk menghancurkan kita di hadapan masa depan yang tidak cemerlang. Alhamdulillah, tamat perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-10 di dalam penyakit-penyakit hati. Kemudian kita akan masuk kepada iaitulah bab yang bahagian yang ketiga, akhlak yang terpuji, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.